guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue lagi bersama suami gue. Siapa namanya? Krisna. Oke, nah, kayaknya udah lama banget gue gak ngebahas mengenai makanan, alias mereview makanan apa sih yang lagi kita ingin coba gitu. Nah, kali ini kita lagi mau mencoba apa? Tebak. Muki. Ya, jadi Muki itu adalah salah satu produk cookie yang lokal. Dan salah satu pembuatnya itu adalah teman kita. Namanya Maruf. Ya, jadi Muki itu bisa kalian beli di Tokopedia sama ada IG-nya juga, nanti gua tulis di bawah. Nah, ini kemasannya kayak begini, ini lucu banget. Kita lihat dari kemasannya dulu. Ini kayak ada apa ya? Kayak ada muka beruang gitu, lucu banget. Terus di sekelilingnya ada kayak motif-motif lucu, kayak kartun gitu. Terus di sini ada beberapa alamat dan IG dan lain-lain gitu, guys. Nah, sekarang kita langsung aja nih, kita buka. Jadi kita pesan yang apa? Yang gooey chewy sama yang cookie monster ya, kalau nggak salah ya. Yes, betul. Jadi banget. Itu yang di sini ada nama-namanya. Yang kita pesan itu tapi nggak di sini nih. Nggak di sini, pokoknya yang kita pesan itu adalah yang warnanya biru, cookie monster, sama satu lagi yang gooey chewy gitu. Jadi okay, saya perlihatkan saja cookie-nya. Hey, let me. Oke. Okay. Kamu mau? Gak apa-apa. Oke, okay, kalau udah dibuka kemasannya akan kayak begini nih, guys. Lucu, kelihatan nggak? Jadi kayak gini, ada kertasnya gitu. And then, oh my god, gede banget. Kelihatan nggak? Ini kita pesan dua. Gede banget, guys. Oke, okay, kita mau cobain yang mana dulu? Yang gue. Yang gue dulu, oke. Okay. Kita cobainnya gimana? Gigit-gigit dulu aja ya? Iya, potek kali ya. Oh, potek. Oke, okay, jadi kita sama-sama nyobain gitu ya. Oke, okay, tunggu, wait. Ini kayak gini, gede banget. Ada banyak banget choco chipsnya. Terus teksturnya itu kayak lembut banget. Tapi di tengahnya itu lebih ke, apa, gooey, chewy. Dan enak banget ya. Oke, okay, yuk kita coba. Satu. Ini enak banget. Guys, this so good. Jadi, lihat ya. Enak. Jadi di dalamnya itu choco chips dan kayak apa namanya ya, di sini tuh ada kayak sedikit cuy-cuynya, kayak sedikit karamel gitu. Dan rasanya sedikit asin, jadi kayak dipakai yang sedikit salted caramel gitu. Iya betul, salted caramel gitu. Enak banget. Abang gak banyak ngomong. Enak banget. Oke, bentar. Ini gue habisin dulu, abisnya kita cobain yang cookie monster. Nanti kalian bisa cek di IG-nya ya, guys. Di website-nya juga ada. Oke, now Cookie Monster. Let's cuma Cookie Monster. Ini ukurannya segede telapak tangan, gede banget. Oke, come on, beli. 1, 2, 3, baru cobain sama-sama ya. Iya. Yeah. Wow, oh, oke. Okay. Di dalamnya dia. Oke, okay, oke, okay, I see. Okay, oh, masih tapi gini. Lebih renyah deh ini. Oke, okay, kamu pegang ini. Iya. Yeah. Jadi, yang warna birunya itu merupakan kayak kulitnya gitu, guys. Gak apa-apa, nanti aku sapu. Terus dalamnya dia ternyata sama juga kayak choco chips pada umumnya. Tapi teksturnya agak beda dia. Teksturnya agak beda. Dia lebih. Coba liatin ini deh. Sebenarnya nggak terlalu beda sih. Cuman dia lebih renyah gitu. Ya, kayak lebih hancur. Ya ada kayak apa crumb yang ya, gitu ya. Kayak crumble gitu. Crumble gitu. Oke, kita coba. Satu, dua, tiga. Man, this is so good. Enak. Jadi tuh birunya ini itu kayak misalkan kita makan kue red velvet, itu agak sedikit seperti itu. Jadi teksturnya tuh kayak lebih ke apa sih namanya, powdery gitu ya. Lebih kayak begitu. Terus dia memberikan sensasi manis. Jadi lebih kayak cake gitu ya.
mungkin kalau misalkan kalian pernah tahu, ada dulu sempat namanya kue blue velvet, agak-agak kayak red velvet gitu. Nah, ya, ini kayaknya gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi dalamnya tuh sama kayak choco chips pada umumnya. Ada choco chips dan ada kacang-kacangannya gitu. Ini enak banget loh. Oke, sementara itu saya ambil lagi. Gui chocolate ya? Gui chocolate, something. Nah, cuma memang kalau untuk yang ini, dia makannya lebih perjuangan alias lebih berantakan. Jadi lebih effort gitu kalau mau makannya, guys. Dia kayaknya harus ditampung gitu deh. Kalau enggak, yang birunya ini tuh akan jatuh kemana-mana gitu. Betul. Enak banget deh. But this is too sweet sih kayaknya. Gak apa-apa, enak. Nah, tadi kita udah mencoba dua kue dari Muki Cookies. Kalau kamu pribadi suka yang mana? Aku sebenarnya milih waktu pesan milih Cookie Monster. Suka sih. Tapi memang tetap yang original kayak gui coklat aja tuh lebih enak ya. Enak. Tapi tetap yang Cookie Monster enak juga. Iya sih. Tapi favorit yang gui, ini enak banget. Aku juga pribadi suka yang gui, soalnya dia lebih klasik ya rasanya ya. Lebih klasik dan memang gui, jadi kayak enak kan, kayaknya gak usah dimasukin ke kulkas. Jadi kayak makan ke mulut aja. Gak usah masukin ke mulut. Jadi itu enak banget. Kalau yang Cookie Monster itu juga enak, tapi for me it's too sweet. Tapi gak apa-apa sih. Dan makannya juga kayaknya lebih berantakan gitu ya. But Super. Ya. Ya pokoknya tapi secara keseluruhan oke deh, cukup memuaskan. Oke, guys, so itu tadi review kita mengenai cookies dari Muki. Kalau kalian mau coba, kalian bisa cek IG-nya atau website-nya. Di situ ada price list-nya, terus ada jenis-jenis cookies-nya itu yang mana aja. Okay. Ya udah, guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, dan give me some comment, guys. See you on my next video. Bye. Tangannya kotor. Enak sekali. Enak sekali. Saya tidak tahu harus berbicara apa. Ini semua enak sekali. Cookie Monsters. What, kamu habisin? Enggak. Gila.